Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dengan adanya laporan dugaan pemeroyokan bagaimana dalam pasal 170 KUHP pidana. Ini kita melakukan pemanggilan yang kedua terhadap saudara IU dan F, ya. Kita panggil hari kedua hari ini dan rencananya sesuai konfirmasi dengan penyidik atau Kasat Reskrim akan hadir nanti, ya, pas maghrib, ya, itu. Pak, untuk surat yang kedua itu dilayangkannya kapan, Pak? Udah dari dua hari kemarin, udah. Hari, bukan, panggilan kedua hari Selasa ya, hari Selasa ya. Nantinya Ikoet dipanggil dengan istrinya atau dengan kakaknya? Ya, ada IU dan F. Ya. Ini kakaknya berarti ya? Ya. Kamu tahu hubungannya apa itu? Ya, yang pasti ada dua yang dipanggil hari ini. Entah IU dan saudara F. Ya. Sesuai dengan panggilan dari Satreskrim, penyidik kita. Kita panggil ini panggilan yang kedua. Pak, ini kehadirannya Iko Uwais dan F langsung atau diwakilkan dengan kuasa hukumnya, Pak? Ya, akan hadir di sini. Konfirmasinya, ya, akan hadir langsung di sini. Kenapa dimajukan, Pak? Kenapa? Kan sebelumnya jadwalnya hari Senin, Pak. 20, kan mereka minta permohonan. Kenapa? Sebelumnya hari Senin, kenapa? Ya, rekan-rekan juga yang selalu menanyakan. Dan kita juga ini memproses permasalahan ini dengan cepat supaya tidak menimbulkan hal-hal baik dari terutama dari pelapor maupun siapapun yang berperkara. Pak, ini cepat dalam proses penegakan hukum yang ada. Itu, Mas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.